Pemirsa, kedekatan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan masyarakat tidak dapat terbantahkan. Hal ini dibuktikan dengan sambutan pedagang pasar rakyat Tabalong, Kalimantan Selatan, saat Ketua Umum Partai Gerindra itu mendampingi Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya. Pasar rakyat Tabalong di Kalimantan Selatan dikunjungi Presiden Joko Widodo yang didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ada yang menarik dalam riuhnya masyarakat yang menyambut kedatangan dua tokoh bangsa ini. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dipeluk seorang emak-emak pedagang pasar yang mengidolakan mantan danjen Kopassus ini. Sangat senang sekali, itu idola saya dan saya waktu Pak Prabowo mencalonkan presiden saya sampai nggak jualan. Ya meluk saya erat sekali tadi. Oh iya? Iya, saya dipeluk erat sama Pak Prabowo tadi. Dalam kunjungan ke Tabalong, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga mendampingi Presiden Joko Widodo dalam istighosah dan doa bersama Rabitah Melayu Banjar yang digelar di halaman Pendopo Bersinar Pembataan, Kecamatan Murung Pudak. Pada sambutannya, Prabowo Subianto menyampaikan rasa bangga dan terhormat bisa tergabung dalam kabinet pimpinan Joko Widodo. Lain bingung lihat bangsa Indonesia. Bingung. Bagaimana bisa dua rival, dua tokoh, kok begitu selesai pertandingan, kok jadi satu? Kita memberi contoh sekarang, banyak negara-negara lihat ke kita. Kalau sudah untuk kepentingan rakyat, kalau sudah untuk kepentingan bangsa dan negara, kita akan mengutamakan. Bersama Presiden Joko Widodo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga bersilaturahmi dengan para tokoh masyarakat, tokoh adat, dan alim ulama Tabalong. Tim Liputan iNews melaporkan.